clowns. Oke, hari ini dan malam hari ini gua bikin surat pernyataan kepada Presiden Joko Widodo. Terutama Presiden Joko Widodo. Surat pernyataan kepada Presiden Joko Widodo, aku sebagai warga negara Republik Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini, di bawah Facebook ini, nama Taufik Yani alias Taufik, umur 22 tahun, lahir di Indonesia Sulawesi Utara, Manado. Pendidikan SMA Kota Gorontalo. Nama ayah saya Tamrin Ergani. Nama ibu saya Joy Sumilat dan nama satu keluarga saya ada yang bernama Jane Olivia, Novi Olivia, Dewi Olivia, Iman Ergani, Rizky Ergani, Angel Ergani, Onal Ergani. Dan pernyataan yang gua buat di Facebook ini untuk Jokowi dengan juga para netizen. Dan alamat saya yang sebenarnya di Jalan Tuminting, Kelurahan Mahau, Sulawesi Utara, Kota Manado. Tapi aku sekarang lagi di Jakarta dan aku siap serahkan diri saya kepada kantor polisi dekat DKI Jakarta, ya. Dan aku bakalan serahkan diri kepada kepolisian besok nanti. Gue gak takut karena gue gak salah sebenarnya, ya. Bukan melainkan polisi yang nyari gue, bahkan gue yang serahkan diri ke kantor polisi. Kita lihat aja nanti ya guys ya. Kita lihat aja nanti gue bakalan menyerahkan kepada kantor polisi. Gua bakalan serahkan diri saya di kantor polisi. Ingat kata saya, janji. Ingat kata saya, ya. Dan saya ditakdirkan terlahir dari perkawinan antara ibu dan ayah yang bernama Joy Sumilat dengan ayah yang saya bernama Tamrin Gani. Itu nama ayah saya, itu nama ayah saya dan nama ibu saya Joy Sumilat. Bahwa saya sejak lahir sampai saat ini ditinggal di Indonesia dan mengikuti pendidikan sejak dari TK SMP SMA di Indonesia sampai lulus. Bahwa saya tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain. Karena dari nafas saya untuk Indonesia tercinta yang nomor satu, ya. Bahwa sesuai dengan pasal 4 huruf S Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, saya adalah WNI dengan pasal 21 nomor 12 tahun 2016, ya. Dengan sesuai dengan pasal Undang-Undang ITE, saya minta maaf atas Undang-Undang ITE. Maka saya juga seorang manusia harus saling memaafkan. Dan aku juga seorang adalah VNI, ya. Maka dengan ini saya menyatakan kepada Yang Mulia Presiden RI Bapak Jokowi Widodo, bahkan saya tidak bermaksud menghina atau nantang kekayaan Bapak Jokowi. Maaf, aku sengaja buat video ini itu dengan berkata melawan, bukan bermaksud menghina atau nantang Bapak, bukan bermaksud itu. Aku cuma memancing-mancing para netizen aja supaya mereka bakal komentar-komentar pedes-pedes gitu.
aku memang gitu orangnya, selalu lalu bikin-bikin emosi kepada orang-orang, tapi aku orangnya baik kok, gak sombong kok, baik, orangnya baik kok, gak, aku memang orangnya baik. Aku itu cuma memancing pada para netizen doang, gak bermaksud menghina Jokowi ataupun lain-lain. Kalau aku adalah seorang terkaya sedunia, alias orang kaya halu ya, orang kaya halu, biasa orang kaya halu, ya ampun orang kaya halu, bukan lagi. Kalian kan tahu kan, kalau aku memang orang kaya, nggak mungkin lah aku live Facebook di kontrakan jelek kayak ini. Lihat, kalau orang kaya kan biasanya kan, biasanya pamer itulah, terus orang kaya kan biasanya kan ini, kalau gue kan bukan orang kaya, aku orang kaya halu, ampun ya El, aku orang kaya halu, ya ampun, aku begitu juga di Bigo memang gitu, orang kaya halu, tahu kan? Kalian kan tahu, kalau orang kaya itu kan berarti orang kaya itu pamerkan rumah kayak gini. Seharusnya itu orang kaya itu pamerkan rumah yang paling mewah. Kan nama juga halu, orang kaya halu. Ya kan? Kan lagi, ya kan? Ya kan? Kan lagi, kan lagi. Aku udah cukup. Kalau udah beri sudah 1 tahun lagi. Ya alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat buat bapak itu. Semoga aku gimana ya, nangis lihat orang, tiap orang di luar sana yang makan dan mereka selalu mencari uang yang itu halal, walaupun pekerjaan mereka itu ya ini nggak seberapa, nggak dibandingkan dengan Jokowi, tapi gue lihat orang, selalu lihat orang di luar sana susah banget nyari uang. Jadi Pak, kalian Presiden Jokowi, Pak Presiden Jokowi Widodo, kalau bisa Bapak bisa bantu orang-orang di luar sana. Dan cuma orang itu aja, di luar sana juga membutuhkan Bapak. Dan Pak, aku pamit dulu, Bapak Jokowi. Wassalamualaikum.